Jadi sekarang kita lagi mau ke Jogja, lagi mau jengukin bos kita. Ini dadakan banget bikin vlog ke Jogjanya. Nanti semisal kita ada jalan-jalannya, aku bakalan bikin vlog, mini vlog gitu. Mungkin gak lebih dari 10 menit gitu. Jadi kalian stay tune buat ngeliat Jogja. Yang lucunya itu kursiku tuh di sini kan, di 10C. Terus Mbak Umi itu di 11C juga, dan Mbak Dia itu di 11B gitu. Jadi mereka berdampingan kayak gini tapi terpisah loh. Kita nih terpisah bertiga di sini nih. Dan ini itu katanya udah full booking semua, dan gak tahu nanti aku duduk sama siapa di sini. Kayak gitu. Ini kita udah keluar dari kereta dan udah naik taksi. Sekarang kita bakalan menuju ke hotelnya bareng mereka. Udah begitu aja terus tuh sampai kiamat nanti ya. Oke. Jadi kita sekarang mau jalan-jalan dulu keliling pagi hari ya kan. Ini masih pagi kan? Jalan-jalan pagi depan hotelnya tuh kayak masih tutup, dan kayak jalanan di Jogja tuh ya sama aja kayak di Malang, cuman kayak lebih klasik aja mungkin ya kelihatannya, saudara-saudara. Banyak sih yang buka sepagi ini, tapi hitungannya nggak terlalu mati lah gitu. Ini tempat yang biasa dipakai ngonten sama orang-orang di TikTok. Dan ini tuh jalanannya di pagi hari, ini masih jam 5 lebih loh. Ini udah rame loh orang nih, manusia. Kalau Malang ini masih sepi nih sampai jam 9, guys. Tuh, orang-orang tuh udah pada buka ini dan itu gitu di sini tuh. Kita nggak naruh dulu ya. Croissant ya ini. Thank you.